Kami harus berangkat pagi sekali untuk mengejar jam keberangkatan kapal di Muara Angke. Sesampainya di Kali Adem, suasana sudah terang. Orang ramai sekali di sini. Kami membeli tiket dan membeli kapal yang menuju Pulau Harapan. Pada jam 8 pagi, kapal berangkat meninggalkan Teluk Jakarta. Dengan daratan, kami bisa berjalan kaki dari Pulau Kelapa menuju ke Pulau Harapan. Demikianlah bagaimana rute saya dari Bogor ke Pulau Harapan di gugusan Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Semoga bermanfaat.